Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar yang kami muliakan, di antara kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Qur'an kepada kita ada kisah yang merupakan induknya kisah. Jadi sekian banyak kisah-kisah Al-Qur'an, beberapa di antaranya adalah inangnya kisah atau induknya kisah dari kisah-kisah yang ada. Termasuk kisah-kisah induk adalah kisah penciptaan langit dan bumi. Karena dalam Al-Qur'an Allah memberikan bandingan supaya manusia bisa memahami benar bahwa penciptaan manusia itu amat kecil dibandingkan dengan penciptaan semesta raya ini, termasuk langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang besar setelah menciptakan langit dan bumi, istawa 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy memang tidak bisa dipertanyakan bagaimana wujudnya, tetapi maksudnya adalah memiliki kekuasaan dan menguasai semua ciptaannya. Nah, ini adalah kisah-kisah besar. Nanti di bawahnya penciptaan pula gunung-gunung, penentuan akan rezeki dan lain-lain sebagainya. Termasuk di antara kisah-kisah Hindu adalah kisah yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat memberikan respon terhadap pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada mereka. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat berkata, apakah engkau wahai Tuhan hendak menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu sebagai khalifah? Dan dia melakukan pertumpahan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Begitulah seterusnya ayat Al-Quran memberikan kepada kita kisah
dan proses-proses selanjutnya, proses tentang pengajaran Adam, proses tentang penyampaian kepada para malaikat, lalu Allah meminta malaikat untuk memberi tahukan kepadanya tentang nama-nama yang nama-nama itu telah diajarkan kepada Adam alaihissalam, baik itu nama-nama benda, nama-nama Allah, tapi semua nama-nama, karena disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya. Thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sidang jemaah rahimakumullah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk memberitahukan nama-nama itu kepada Allah sebagai wujud ujian, tapi mereka tidak mampu. Mereka tunduk berserah diri sebagaimana pengakuan sebelumnya. Nuqaddisulak, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sungguhnya kami mensucikan engkau, kami mengagungkan engkau, kami memuji asmamu wahai Tuhan. Jadi seandainya itu berupa asma Allah saja, maka malaikat sudah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Maka oleh karena itu nama-nama ini sangat umum, meskipun hakikatnya hanya Allah yang mengetahui nama-nama apa yang diajarkan kepada Adam. Intinya nama-nama ini tidak diketahui oleh para malaikat. Apabila kita ingin mengorek juga informasi ini, maka amat terbatas pengetahuan manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tidak pantas jika manusia sudah diberikan pengetahuan seperti ini oleh Allah tentang induk kisah ini, kita masih juga ngotot ingin mengoreksi, harus tahu semuanya. Karena memang tidak dibuka ilmu-ilmu yang seperti itu secara keseluruhan kepada kita. Sidang jemaah rahimakumullah, kisah penyampaian ini kita sebutkan sebagai bagian dari kisah-kisah yang induk di dalam Al-Quran. Karena tidak hanya Al-Quran saja menyampaikan kisah ini, seluruh agama-agama langit, orang-orang Yahudi mengetahui kisah ini, orang Kristiani ataupun Nasara juga mengetahui kisah ini. Semua sekte yang ada di dalam tiga agama besar ini, agama Yahudi, agama Kristiani, dan Islam, semuanya mengetahui tentang kisah ini dan mengisahkannya kepada generasi selanjutnya secara turun-temurun. Bahkan terakhir para ateis pun yang tidak mengetahui tentang agama dan tidak mau tunduk kepada kisah-kisah agama, mengambil kisah ini sebagai inspirasi untuk melihat konsep kehidupan. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada malaikat bahwa
dia zat yang mulia ini hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat memberikan instruksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Instruksi ini bukanlah protes, karena malaikat sifatnya tunduk dan patuh kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak maksiat malaikat itu. Semua yang diperintah Allah dilaksanakan sebagaimana yang semestinya. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur, dan mereka sendiri adalah makhluk nurani, tidak kasat mata. Posisi kemuliaan bentuk dan ciptaan mereka itu lebih tinggi daripada penciptaan makhluk selainnya. Jemaah rahimakumullah, para malaikat ini mengatakan dalam sebuah dialog sifatnya instruksi, mengapa engkau menciptakan sosok yang membuat kerusakan di muka bumi? Dan dia menumpahkan darah padanya. Dari mana ini pengetahuan? Ini dibahas oleh para ulama dengan pendapat-pendapat yang beragam. Di antaranya adalah alasannya yang paling utama adalah karena dialog itu sendiri. Jadi sosok yang diciptakan ini diberikanlah sebuah skenario besar dari penciptaan manusia itu. Adam ini sifatnya begini, dan selanjutnya begini, dan seterusnya. Bagaimana seluk-beluk daripada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sifat-sifat dan kecenderungan daripada nafsunya. Lalu malaikat mengatakan dengan pernyataan tadi. Jadi sebuah dialog antara Allah dengan para malaikat membentuk sebuah opini pada pengetahuan malaikat tentang sosok daripada Adam. Dan apa yang terjadi sepintas lalu tentang Adam ketika dia menjadi khalifah di muka bumi. Maka Allah memberikan jawaban, aku lebih mengetahui dari pada kalian. Ada yang tidak kalian ketahui. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, mengapa malaikat mengetahui ada pertumpahan darah, ada kerusakan di muka bumi? Ini dikarenakan karena beberapa komunitas yang pernah tinggal di muka bumi melakukan pertumpahan darah, membuat kerusakan. Para ulama tafsir menyatakan mereka adalah makhluk dari bangsa jin. Sehingga para malaikat diutus ke muka bumi, dipimpin oleh panglima militer untuk melakukan peperangan dengan penduduk sebelum manusia di bumi ini yang melakukan pengerusakan dan pertumpahan darah. Ini banyak asar, khabar, baik itu khabar-khabar hadis-hadis yang baik maupun yang tingkat dan kualitasnya lemah. Bahkan tidak sedikit kisah-kisah Israiliyat disebutkan tentang permasalahan ini.
Artinya tentang bangsa yang sebelum manusia mendiami muka bumi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga alasannya adalah adanya sebuah perspektif yang biasa dimiliki oleh setiap makhluk berdasarkan dengan pengalaman diri sendiri dan sebuah sikap kepercayaan kepada diri yang tinggi, di mana para malaikat melihat diri mereka itu mampu memberikan sebuah ilustrasi kesungguhan bahwa memang mereka adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sementara pengalaman mereka melihat makhluk yang baru ini belum memiliki sebuah experience, tingkat kematangan, dan secara alamiah itu terjadi juga sampai dengan hari ini. Dalam menggunakan rasio kita untuk memandang sebuah konsep kehidupan, nah, sehingga manusia diberikan ujian sebagaimana malaikat juga diuji pada saat-saat tertentu. Manusia misalnya ketika diberikan kesulitan itu amat susah bagi kita untuk memiliki sebuah persepsi bahwa di depan ada sebuah kelapangan, sebuah nikmat yang menanti. Al-Quran menyampaikan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta dengan kesulitan ada kemudahan. Sehingga Rasulullah nanti menyampaikan kembali, sama sekali tidak akan mampu satu kesulitan mengalahkan dua kelapangan. La yaghlibanna al-usru yusraini. Tak mampu satu kesulitan mengalahkan dua kelapangan, dua jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rasio pemahamannya satu berbanding dua lebih unggul dua dibandingkan satu. Ini dalam kasus ini, nanti ada kasus di mana peperangan seorang muslim yang kuat itu bisa mengalahkan sampai dengan 20, 10 dan seterusnya dari musuh-musuh mereka. Nah, jadi manusia hari ini ketika diberikan ujian yang sedikit, kalau di dalam hadis disebutkan apabila ditimpakan kepadanya kemudaratan, bahkan dalam ayat wa idza adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Apabila kami merasakan kepada manusia atau memberi rasa kepada manusia rahmat atau nikmat dari sisi kami, lalu kami cabut nikmat itu, sesungguhnya manusia itu amat berputus asa dan tidak tahu berterima kasih. Nah, jadi melihat ke masa yang akan datang dengan apa yang terjadi hari ini, terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Tapi kesimpulan itu dilihat kepada pengalaman, pengetahuan yang sudah ada. Contohnya jemaah rahimakumullah, kita ini
Kalau misalnya anak kita di rumah itu, kita suruh membeli sesuatu, orang akan bilang, kenapa suruh sama anak-anak? Nanti susah di jalan, nanti jatuh uang. Biar saya yang beli, tidak apa-apa, biar dia jalan. Ini sebuah pendekatan pemahaman. Dan dalam semua sisi begitu. Memberikan kepemimpinan kepada satu komunitas atau satu lembaga, maka akan dilihat bahwa orang-orang muda belum mampu untuk memimpin. Ya, pengalaman belum ada. Nah, seperti ini. Nah, orang yang memberikan instruksi ini tidak membekali diri dengan sebuah perspektif di masa yang akan datang kecuali berdasarkan pengalamannya. Ketika diberitahukan ini orang sudah di training, sudah mengikuti sebuah fit and proper test untuk bisa memimpin. Begitu juga anak tadi, tamu minta biar saya yang pergi karena dia masih anak-anak. Setelah dijelaskan, kios itu di sebelah dan dia sudah sering, orang gede pun sudah tahu apa yang harus diberikan tentang benda yang akan dibeli itu. Nah, ini berdasarkan kepada pengalaman, tapi tidak dilandasi dengan sebuah pendataan yang kuat. Nah, Allah mengajarkan kepada Adam. Itu yang ketiga. Maka jemaah rahimakumullah, di antara semua faktor-faktor ini itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada bangsa sebelumnya membuat kerusakan, itu menjadi salah satu data yang mendukung instruksi malaikat. Kemudian juga penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Kemudian juga makhluk baru yang masih diragukan kemampuannya untuk membangun dan memakmurkan bumi. Atau mengganti makhluk yang pernah tinggal sebelumnya, karena di situ makna khalaf, khalifah. Hadirin yang dirahmati Allah, intinya yang hendak kita sampaikan pada pagi ini, salah satu daripada sisi kisah ini adalah, sebagaimana kita sebutkan tadi, kisah ini adalah induk daripada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan ketika diambil kesimpulannya, dilihat di dalam surah Al-Mujadalah, dilihat di dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah itu dari para hambanya adalah ulama. Ilmu. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, al-yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul 'ilma darajat." Al-Mujadalah ayat 11. "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakan hai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Dalam banyak hadis Rasulullah menyampaikan, di antaranya dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, Allah kasih dia pemahaman dalam masalah agama. Allah ajar Adam, "Wa 'allama
Adamal asma'a kullaha. Ilmu yang berperan di sini. Meskipun ilmu itu belum dipraktekkan, belum diaplikasikan, baru saja ilmu itu masuk. Apalagi dipraktekkan. Ketika dipraktekkan, nampaklah ilmu itu. Thumma aradahum alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami enggak punya ilmu, wahai Tuhan. Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kami ada pengetahuan, tapi yang ini enggak ada. Oh, masalah duluan. Kan manusia sering ini pemikir protes. Apa enggak lebih diajarkan Adam lebih dahulu? Siapapun ini diajarkan, ya pasti lebih. Nah, ini sudah mulai batak. Dan mulai mendebat pencipta semesta raya. Padahal malaikat sejak awal sudah tahu, tapi tidak mau lagi protes. Innaka antal alimul hakim, maha bijaksana engkau. Umur kasih sepulan ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaktihu fiddin. Ada ketundukan dengan keilmuan, bukan malah menjadi membangkang. Sidang jemaah rahimakumullah. Ketika sudah disampaikan, kulna apa namanya, qala ya adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Jadi Allah katakan setelah disampaikan oleh Adam, bukankah sudah kuatakan kepada kalian, hai para malaikat, aku mengetahui segala yang gaib di langit maupun di bumi. Dan aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Karena memang makhluk tidak diberikan semua pengetahuan. Nah, jadi harus menyadari keterbatasan diri dan memohon kepada Allah selalu untuk ditambah ilmu-ilmunya. Qala rabbi zidni ilma. Di doa-doa warzuqni fahma. Tambah ilmuku wahai Tuhan dan berikan aku pemahaman. Ini setelah diaplikasi ilmu itu bertambahlah naik. Di dalam riwayat banyak hadis disebutkan tentang kelebihan. Nabi katakan, bahwa kelebihan seorang yang berilmu terhadap orang yang tidak memiliki pengetahuan itu bagaikan kelebihan bulan di atas bintang-bintang. Malah dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ketika ditanya, dzukira li Rasulillah SAW rajulani, ada dua lelaki, satu abidun, satu lagi alimun, ahli ibadat, dan satu lagi adalah orang berilmu. Maka Nabi menjawab, kelebihan orang yang berilmu ini dibandingkan dengan yang ahli ibadat bagaikan kelebihan diriku dibandingkan dengan paling rendah dari kalian, wahai sahabat. Bukan dari umat ini, dari sahabat Rasul. Jadi ahli ibadat itu penting, cuman tidak bisa melampaui martabat, posisi, derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Ini pun orang yang beribadat dengan tunduk kepada Allah, ibadatnya pun dengan
dengan pengetahuan. Dia yakin ini perintahnya jelas, bukan membuat-buat. Tapi kalau yang dibuat-buat itu masuk nanti ke dalam hadis yang lain, akan muncul di akhir zaman nanti al-abid al-jahil, ahli ibadat yang jahil, atau juhala, al-ubad minal juhala, dan al-ulama minal fusqa. Ada orang alim tapi orang-orang fasik, memang tidak mau beramal dengan ilmunya. Bukan belum beramal, pada saat dituntut amal dari ilmu itu dia tidak berbuat. Bahkan dia berseberangan dengan ilmunya. Dia mengatakan jangan melakukan dosa besar, tapi dia malah melakukan dosa besar untuk kepentingan duniawi. Ada juga seperti itu. Nah jemaah rahimakumullah, kehati-hatian malaikat ini itu memberikan kepada kita sebuah pengalaman keilmuan yang memang harus hati-hati. Lalu ketundukan mereka dan ketundukan Adam serta tawaduknya Adam juga memberikan kepada kita pengalaman lain. Bagi sesiapa saja yang diberikan ilmu, maka harus tawaduk. Tidak boleh dia bangga dan berbesar, apalagi angkuh dan sombong. Dia harus menghargai setiap butiran daripada ilmu, sekecil apapun. Jamaah rahimakumullah, fadlul alim alal abidi, Rasulullah katakan dalam riwayat At-Tirmidzi, kafadli al-qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Kelebihan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadat bagaikan kelebihan bulan kala purnama dibandingkan dengan seluruh bintang gemintang. Nah, bintang punya posisi, punya kedudukan, punya keindahan, tapi keindahan, posisi dan kedudukan bintang tak mampu melebihi keindahan, posisi dan kedudukan bulan purnama yang terang. Ini saat ini bulan sudah berada di hampir pertengahan. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 Rajab. Itu sudah melebihi setengah daripada bulan, nampak bergantung di langit. Dan bintang-bintang masih terlihat. Boleh lihat malam lalu. Coba terawang bagaimana bulan itu lebih menampakkan cahaya yang sungguh-sungguh memukau dan memberikan rasa sejuk dibandingkan dengan bintang-bintang yang bertaburan itu. Meskipun bintang ada posisinya tersendiri. Ya. Wassama idzatil buruj, sudah kita sampaikan. Atau belum, mungkin kita sampaikan suatu saat. Jadi jemaah rahimakumullah, ini sebagai penutup satu lagi hadis Rasulullah tentang kelebihan ilmu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna au ridham bima yatlub, dalam riwayat lain. Para malaikat itu akan meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Nah, ini makanya ceritanya induk, ilmu paling penting. Di samping awal kisah mula bumi ini itu dari kisah induk ini. Kisah dialog ini. Malaikat meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu, penuntut ilmu. Kenapa itu dilakukan? Karena mereka rela, mereka suka, mereka senang. Orang-orang yang menuntut ilmu. Senang betul. Al-Khattabi, seorang ulama hadis, beliau mengatakan, ada tiga makna. Pertama adalah, memang malaikat letakkan sayapnya di payungnya.
Yang kedua, makna meletakkan sayap adalah tarkut tayran. Dia tidak terbang lagi. Tadi ada malaikat di sini terbang. Mereka tidak terbang, letakkan sayap. Dia dengar ilmu. Dia dengar apa yang dituntut oleh seorang pencari ilmu itu. Malaikat juga dengar. Nah, kita tidak bisa melihat, tapi hadis ini sahih. Tidak bisa melihat faktanya bagaimana. Nanti ketika terbuka baru terbelalak mata kita, kita lihat. Takjub luar biasa dengan bentuk dan rupa yang amat amat menyenangkan dari bentuk dan rupa malaikat ini. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, makna latada'a ajnihataha, meletakkan sayap itu adalah malaikat itu bersikap dengan sikap tawadhu terhadap pencari ilmu. Jadi kalau tadi terbang, turun, lalu dia memuliakan. Tawadhu. Lewat orang berilmu, jangan ribut-ribut. Ketika orang berilmu itu berbicara, semuanya perhatian penuh untuk tawadhu, untuk merendah sebagaimana pernah merendahnya para malaikat sebelumnya ketika Allah sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujud ta'zim, bukan sujud ta'bud, sujud untuk memuliakan. Ah, ini dalam keseharian terus mereka memberikan ta'ziman ya kepada penuntut ilmu, tawadhu'an lahu. Tiga hal ini. Satu, ilmu disampaikan, dengar baik-baik. Kalau berada di setempat, dia tidak akan meninggalkan kecuali ilmu itu sudah habis, sudah disampaikan atau sudah dipadai sampai sekian dulu. Ini sifatnya malaikat. Nah, jadi induk kisah ini menjadikan memberikan kepada kita sebuah perspektif tentang bagaimana melihat hidup. Dan kisah ini adalah kisah-kisah yang inspiratif dari kisah-kisah Al-Quran. Kiranya sementara sampai di sini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan dalam menjalani kehidupan dan pencarian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.